Saudara-saudara Yusuf harus kembali lagi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Kali ini Yakub dengan rela hati harus melepaskan Benyamin untuk pergi sesuai dengan permintaan Yusuf. Dan ketika mereka pergi dan ketika Yusuf bertemu mereka, dia melihat Benyamin, maka bersedih hatinya, bersuka cita karena melihat bahwa keluarganya berkumpul bersama-sama dan mimpinya menjadi kenyataan bahwa mereka akan sujud menyembah kepada Yusuf. Dan Yusuf memberi makan mereka sehidangan. Ini membuktikan bahwa Yusuf mengasihi hidup mereka. Yusuf tidak membalas dalam proses menuju kepada kedewasaan iman. Yusuf tidak membalas apa yang telah dilakukan oleh saudara-saudaranya. Saudara, mari kita bertumbuh dalam kedewasaan iman, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Salam kerajaan Allah, Tuhan Yesus memberkati.